hari ini ada pilih transaksi. Mau gas tapi langsung beli motornya. Udah lama, John. Motor bisa dibeli. Anjing dicicil juga, kampret. Bantat, licin banget. Iya, Pak John. Iya. Masalahnya udah lama, gue kagak ngegas. Pagi guys, kembali lagi akhirnya kita bersenang-senang di dunia permotoran. Hari ini kita mau gas lagi setelah sekian lama tidak bisa motoran bareng Judika Gaspol, tapi kali ini kita gabung sama tim SGP. Ada beberapa yang nggak lemah ya, yang lemah-lemah pasti lagi di rumah, kayak Darius ya, lemah udah mulai, Hamka mah udah gak usah ditanya, terus siapa lagi ya, Miley apalagi itu, aduh udah itu udah nggak ada listriknya sama sekali lagi, udah mati. Nah kita sekarang mau coba jalur Hambalang tapi yang baru-baru, jadi ada jalur sungai ya, ada sungai. Nah ini bagian jalur namanya Jawir Jalur. Lah coba itu ganti lagi. Jawilur. Lah kok ganti? Iya, hari ini kita katanya dari Andri tuh ada jalur sungai sedikit, tapi kita nggak tahu. Biasa kan gue ngomong di depan ini pada akhirnya berbeda dengan kenyataannya. Jadi kita nikmatin aja. Lah kok ngilang? Kita bawa tokoh-tokoh motor, permotoran Indonesia hari ini tuh. Ada Ibnu. Wih. Ngantuk. Gue bilang tokoh permotoran, gue bilang malu-malu ngantuk. Ini yang udah lulus Kalimantan, Pak Res. Hah? Yang udah lulus dari Kalimantan. Ini udah lulus Kalimantan. Jadi saya salam tanggur buaya. Tanggur buaya, ya Allah. Ini buat Judika Gaspol nanti ya, kalau ada apa-apa lihat. Sosok-sosok di jalan yang bisa dipermintain tolong tuh kayak dia. Jangan, you know. Salah. Ini ketua. Kalau yang sebelah kanan ini, dia juga bisa, tapi biasa suara doang. Kalau motor yang gak bisa ngerem di jalur, yang depan tabrak aja gak apa-apa. Daripada gak ngerem. Gak apa-apa. Jadi kebetulan di sini ada dua anak baru tadi, tiga videografernya mengundurkan diri. Jadi ada dua ini ponakan. Ini belum pernah naik motor sama. Gak apa-apa. Aduh. Ini yang ini anak kakak aku, namanya Rey. Ya, itu anaknya abang, namanya Divan. Jadi dua-duanya ini udah berbulan-bulan yang lalu selalu pengen ikut katanya. Sekarang kita kabulkan permintaannya ya. Jadi ada tiga permintaan aja yang bisa dikabulkan. Satu udah ya, permintaan ikutan. Tinggal dua aja nanti di jalur permintaan. Kita lihat apa permintaannya nanti. Tolong jujur. Tolong dibonceng kan. Ya, oke, okay, guys, kita tunggu Billy. Billy masih on the way. Habis ini kita langsung gas. Let's go. Okay, guys, hari ini ada Billy. Transaksi. Mau gas tapi langsung beli motornya. Ini baru nih. Tanggal berapa nih?
13 bulan Juli. Juli. Padahal mainnya dari tahun Dua tahun lalu. Nah, ini makanya kita kontenin, ini harus benar-benar terjadi sampai transfer. Yes. Sampai motornya datang ada ya vlognya ya, Pak. Ada. Ini motornya biar apa? Terbukti. Ya, biar terbukti. Enggak tahu ini orang nih, gua enggak tahu nih katanya murah. Diskon 10 juta gua mau dah kalau diskon. YZ berapa? 2,5. Ini kan kita kontenin siapa yang bisnis juga ketahuan di sini. Penjualnya siapa penjualnya? Lu tunjuk aja. Air kan. Enggak tahu deh ini korupsi berapa gua enggak ngerti. Yang penting menurut teman-teman murah ya udah gua beli. YZ kan? YZ awal sampai transfer. Tahun 2022. Lu kalau ngebohongin gua belek kulit lu benar. Sikat. Lu jual berapa? 100 juta. Oh. Aslinya 115, 118. Wah, 18 jutaan portinya. Main kan? Dapat seret lu. Langsung transfer sekarang ya. YZ2. Pokoknya kalau memang motornya datang nih, cari nih Ranor. Ya. Buka-bukanya nih guys ya. Ini langsung transfer hari ini nih. Langsung transfer. Oke, kita lihat. Ini nomor rekening. Nomor rekening. Harganya 118 juta. Kita lihat berapa yang ditransfer. 8 4 1. Pasti namanya Aki. 1 0. Kayaknya sering transfer. 8 4 1 0. Awal terus Jon. 2 4. Awal aja. Awal terus sampai 6 5. Transfer berhasil. 80. Akhirnya Billy beli motor nih. Judulnya akhirnya Billy beli motor. Dari tahun yang lalu. Enggak, 1974. Pandemi aja 2 tahun. Mesti tambahin lagi tuh berapa? Oh iya betul. 4 tahun. Lama banget. Bukan, maksud gue gini Jon, gue kenapa nih gak beli? Karena kan anak-anak mainnya gocek. Main sebulan sekali, 2 bulan sekali. Lu juga gocek ah. Baru kali ini kan. Dengar itu dulu. Oke, siap. Baru kali ini gue beli karena kata teman-teman murah. Oke. Ini si penjual. Harga dari berapa? 120 sampai 118. Nah, dia kasih harga 100 juta. 100 juta. Nah, tahun berapa? Tahun 2022. Ya, di tempat gue cuma 95, Bil. Ini ada lagi 95 nih, guys. Jon, lu jangan bongkar, di tempat gue juga 90. Gimana nih? Ya, supaya tadi jadi beli. Enggak jadi beli urusan. Ada barangnya susah, Jon. Enggak jadi beli. Namanya Agni. Iya. Enggak jadi beli nih urusan. Agni Tantra, hafal gua. Kalau sampai motornya nyampe di jalur tanah Ambalang, jam gua cari, gua kulitin lo. Jangan, lu cari kulitin yang namanya Agni. Iya. Bininya. Oh, bininya. Ini bininya. Wah, rokin. Ini kan adik gua itu, Bang. Oh, lu. Berapa? 100 juta ya? 100 juta. Kawal terus. 100 juta. Habis limit. Berarti lu enggak bayar dulu pinnya. Lu enggak bayarin makan lalu lu. Wei, tepuk tangan dulu pini. Akhirnya 100 juta ditransfer lunas. Oke, limit BCA 100 juta. Berarti nanti dia makan-makan enggak bayar nih. Asli, 100 juta. Ya, bagi-bagi. Oke, dulu, oke, kelamaan nih. Oke. Oke. Dia ragu banget mau ngetik 100 juta. Oke, kita kawal terus, guys. Pin-pin dulu, pin-pin. Eh, keren ya, ini. Kalau beres, PPN 100 juta. Iya, nih, pin nih. Ini udah nih, pin. Ya, deal ya. Deal. Berhasil nggak? Awas lo. Berhasil nggak? Wah! Berhasil. Gila, guys. Anak-anak selain dia yang ngomong, dia juga ngomong sih katanya murah, katanya diskon sampai 10-15 juta. Ya udah gue beli 100 juta. Okay. Iya. Bohong awas lu. Ya ngapain gue bohong sama lu? Gue pertama main sama Pak Pres itu nih, diracunin dia. Tiba-tiba kita udah nagih, udah main ini terus. Ini kabur. Baru datang lagi. Terus Pak Pres udah beli 5, gue baru satu pun belum. Ini baru satu nih. Kalau udah satu biasanya pecah telur. Dia pulang. Iya. Ini dia. Motornya udah di sana nih.
Salaman. Salaman, salaman. Langsung pakai di jalur. Langsung. Jam 12 jam 12 motor. Terus motor gue yang gue pakai gimana? Ada. Motor motor buang aja motor yang ini buang. Eh, motor gua. Jangan salah lu. Lu kan mau pakai motor dia. Iya. Ini udah dibeli juga mana gua. Ini. Mana? Mana ini? Contoh ini itu. Ngeri sekarang. Hari ini transaksinya gila-gila deh. Oke. Party berarti hari ini di jalur ya. Ya 100, yang ini 20 juta yang makan-makan gitu. Ada transaksi berarti 120 juta. Nah, pajak, ini pajak apa nih? Dapat cipratan gak lo? Pajak, pajak. Rasanya dipikir no. Dia dari tadi denger loh. Dari tadi denger. Kalau bisa nih, Pak. Ini kan mau konten ini. Dia bisik-bisik. Pan, ini nomor rekening gua balikin ya. Kontak sama orangnya nih yang punya motor. Gua kirain lu bilang, Pan, nomor rekening gua ini ya balikin ya gitu. Loh, gaduh. Diapain, Pak Pres? Nanti di sini langsung gua. Langsung dong. Jadi kita bayar gocap, motor nyampe bayar lagi. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kalau gua jadi lu ya, kalau gua beli motor nih, transfer motor ada dulu, baru gua bayar. Kalau gua... Jan, pelajaran. Pelajaran. Paling lu tadi bilang 50 dulu dia. Oh no. Karena dia lagi beli motor, dia siap banget jadi pemimpin. Silakan. Ah, iya, siap. Pak Pres. Bentar lagi ada kostum, Billy Gaspol. Mantap. Kalau nggak gini, beli gasler katanya. Coba itu. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Akhirnya kita udah kumpul setelah 3 hari kita menunggu. Ya. Mas Gebres. Billy sibuk banget soalnya, jadi kita harus tunggu dia 3 jam. Waduh, sibuk mengurus motor baru. Oh. Hari ini kita mau main jalur Pinus. Ini Pinus, silakan. Yang request Pinus tadi. Jelaskan jalur sama ini ada ketua kita ya. Buat teman-teman tepuk tangan buat Ibu sama Billy. Ketuaan. Aku serahkan anak yang sudah kukumpulkan untuk dididik, tapi kalian nggak datang. Nah, sekarang serahkan anak-anak ini ke tangan yang benar. Selama ini dia ada di tangan pewarung. Jadi mereka ini masih jago nyari warung. Nyari warung. Motoran tenang aja, belum. Tenang. Pokoknya kalau ada sesuatu yang ganjel, mendingan turun aja dulu atau nyantai aja. Nanti pasti kita tinggal. Coba itu. Jangan tinggal guru aja, ngapain? Mantap kan guru kita? Mantap guru kita. Gimana guru sebenarnya? Kok ngilang? Aman jalur ya? Pokoknya di sini kalau ada Samson aman dah. Mau lu jatuh di ujung pulau juga disamperin. Tapi di sini ada yang baru banget mau apa? Main trail. Saya tunjuk ke sebelah kiri. Waduh. Kiri lu nih. Ya, jangan pernah namanya terlalu percaya sama motor. Kalau udah enggak pasti mending kita nyelamatin badan aja. Motor lepas aja enggak apa-apa. Kan motor kita sewa, badan gak bisa. Gua waktu lecet-lecet gak dikasih tawa malu, John. Sengaja. Gua mikir waktu itu, wah motor mahal, motor orang. Gua tahan aja sampai jatuh gua. Lu tau gak, Bil, cerita aslinya gimana? Sebenernya gua pengen banget ngasih tahu lu. Tapi kaki gua diinjak sama presiden. Jangan. Gitu, dia bilang gitu. Diinjak kayak gini nih. Konten soalnya. Iya, gua, ah! Udah. Karena lihat gua menderita tuh semua orang bahagia, Bil. Tapi hari ini dia bahagia ya. Ini hari ini langsung motor dipakai apa gimana? Langsung, ya, nanti jam 12 diantar. Jalur. Anjing. Baru kali ini beli motor langsung diantar ke jalur. Ya, belum ada. Orang mah biasa ada proses dulu. IKTP, apa surat-surat enggak? Orang belinya pasar gelap. Aduh, itu masuk ke ICI itu, Pak Bro. Karena banyak ICI di sini. Ikatan Calo Indonesia. Oke, teman-teman, sebelum kita on the bike, baiknya kita berdoa dulu untuk keselamatan, untuk kesenangan kita di jalur juga. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Amin. Judika! Oke guys, pembukaan yang seru banget. Anak-anak kayaknya fun banget hari ini. Mudah-mudahan fun juga di jalur ya. Seru hari ini ada Ibnu, ada Bilski dengan motor baru, ada Bule, ada Nakai, ada Jawir pokoknya. Oke, guys, kita tanya dulu yang baru. Gimana motor, aman? Aman. Aman ya? Ini di depan.
depan dia. Surei dah. Surei tuh. Aman, motor. Ah, dia belum tahu. Aturannya itu di komplek nggak boleh gas. Karena ini gang, ini rumah orang, jadi nggak boleh berisik. Ya, di jalur boleh ganas, tapi di komplek jangan berisik. Nanti di jalan aja. Oke, let's go. Yang jatuh, Trey ya, Adir Boy. Jatuh. Wuhui,
Kemana ini? Siapa yang jatuh? Oh, si itu Dirboy. Lu ya? Ini jatuh nih. Eh bukan, Dirboy mana? Ini dia nih. Oh ini gua udah banjir becek nih pak. Wow. Ade mana Ade? Dek. Ade, jalur mana? Sini. Nuh, nunggu siapa? Jauhin Irfan. Di mana? Tadi. Jauhin kita masuk jauhin. Irfan di bensin. Oke. Widi. Billy masih ada dia. Siapa yang nambal? Lu sama siapa? Kempes gak? Iya, bocil pak. Terus kemana? Nanti nyusul bang. Hah? Ada Aki, situ Aki. Ada. Kita tunggu Jarvis ya. Ada tuh guys, selalu ada yang trouble tuh, Renanda baru padahal motornya baru dia beli. Terus tuh tadi kempes, nggak tahu kenapa tadi aman katanya. Jaga lagi. Kaki build up. Udah lama enggak main nih iya, jadi. Iya, Kak. Putar badan aja, Om. Tarik ban depan. Rancangkan, Jom. Sam. Papres, aku tunggu Papres. Papres, aku tunggu. Apaan tuh? Aku tunggu kamu. Mana itu Roy? Harus bantu ditarik depan. Billy, kenapa Bill? Cupu Papres, cupu. Cupu lu, cupu. Cupu jatuh. Iya, lu lagi lewat situ sini dulu. Bule itu. Hah? Bule. Apa? Yang jatuh. Yang jatuh bule. Bukan Billy. Bukan. Billy lewat mana? Lewat jalur sini. Ini kan? Iya, nekat sekali. Iya. Langsung pulang. Langsung pulang. Aman Bel. Itu siapa itu bule ya, bule ya? Cupu bule. Bikin malu. Ayo no, naik lagi no. Ini tunggu bentar. Iya. Sudah kangen ya? Udah lama banget. Udah kangen nih nah. Cupu.
Ini aja gua kagak naik. Udah lama John. Motor bisa dibeli. Coba itu. Senang Billy. Senang kan? Dia ngajak kita bapres. Itu dia. Aduh. Kira guru ternyata. Suhu. Aduh. Aman dong. Kakinya. Halo. Akhirnya gua punya video lu. Oboy harus tahu, Oboy. Selama ini kalian punya kartu asku. Oke guys, kita udah sampai di Jarvis dulu. Ini daerah favorit kita nih. Ini semua ada. Semuanya ada di sini. Jadi Jarvis nih tanjakan yang pertama kita ketemuin, dan ini favoritnya Judika Gaspol. Kita bisa main-main tanjakan, bisa juga lihat orang-orang yang sedang berjatuhan, berusaha untuk menaklukkan. Wah, walaupun kakinya kemana-mana. Dan kita lihat semuanya lagi belajar di sini untuk tanjakan awal. Sini paling mantap. Roket lagi. Tanjakan Mio. Sabar dong, kita pemanasan dulu. Oh, serunya itu guys. Nah, selamat bergabung yang baru gabung main motor. Konten yang manis. Gila, yang terakhir. Konten yang bagus. Harum sekali kontennya. Woi, ngapain aja kau? Naik. Woi. Apa sih Pak marah mulu? Fotoin dulu gua. Sekali aja ini dibuat di. Masalahnya udah lama gua kagak ngegas. Coba itu. Udah lama enggak main. Kali main enggak lama. Aduh. Apa sih deh? Hanya dia. Dia. Coba itu. Emang dia doang yang paling bisa. Berantakan abis-abisan. Cuman emang galinya mah. Oh, ternyata dia udah tahu dia. Gua yang takut, Pak. Lihat dia main. Tinggal di sininya doang nih. Enggak jatuh lagi. Mio. Inilah ini. Ah,
Pres, itu motor Bill Up, Pres. Bodoh amat. Ayo tunjukkan, Pres. Waktu itu berhasil. Mending dia naik. Gua mah pasti naik sini. Oh iya. Kan pasti turun kaki, gua enggak turun kaki. Gua turun badan, Pak. Motor yang naik. Gua tadi kaget, gua dari sono ngambil lempeng yang ini nih, gundakan ini gua. Anjing, terbangnya tinggi banget. Kalau gua lepas sih motor nyampe sini ya, cuman gua sayang lah motor gua tahan. Salah tempat, woi. Itu mah Rudy Bagas sama Jarvis. Kita yang ini. Yang ini. Mantap kan? Naik kan? Yang penting motornya. Gua mental gua juara nomor 2. Apa? Gua mental juara. Aduh. Tuh, motornya dia tuh. Enak, enakan motor lu? Enakan? Iya. Jual. Gua beli lu enggak motoran lagi. Sadis. Semua itu titipan. Tolong titipin istri satu lagi.